Pada zaman dahulu kala, di tatar tanah Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Raja ini bernama Prabu Tapak Agung. Sang raja memiliki dua orang putri yang sangat cantik, yang bernama Purbararang dan adiknya bernama Purbasari. Pada akhir hayatnya, sang raja berpesan kepada Purbasari, "Wahai Purbasari, aku sudah terlalu tua. Aku harus digantikan. Maka aku menunjukmu sebagai penggantiku." Purbararang yang mendengar hal ini kemudian berkata kepada tunangannya yang bernama Indrajaya, "Hai tunanganku, aku ini putri sulung. Kenapa ayahanda memilih Purbasari sebagai penggantinya?" Kegeraman Purbararang mencapai puncaknya. Ia berniat mencelakakan adiknya, Purbasari. Kemudian ia mengunjungi seorang nenek sihir untuk memintanya memantrai Purbasari. "Wahai nenek sihir, tolonglah, aku ingin supaya Purbasari tidak menjadi pengganti ayahanda." Selamat siang untuk seluruh warga desa. Kemudian, desa 2013, sang nenek memantrai Purbasari. 5 menit lagi tur desa akan dimulai. Seketika itu pula, Purbasari berubah kulitnya menjadi totol-totol hitam. Kulit Purbasari seketika itu pula menjadi totol-totol hitam. Dan ini dijadikan alasan bagi Purbararang untuk mengusir Purbasari. "Orang seperti kamu tidak layak untuk menjadi seorang ratu," kata Purbararang. "Pergilah kamu ke hutan, jangan mendekati kerajaan ini lagi." Purbasari dengan sedih meninggalkan hutan ditemani oleh pengawal raja. Ia pergi ke hutan dengan perasaan yang sangat sedih. Ketika sampai di hutan, sang pengawal masih berbaik hati kepada Purbasari. Ia kemudian mendirikan rumah bagi Purbasari. "Hai Purbasari, bersabarlah kamu. Penderitaan ini pasti akan berakhir. Tuhan pasti akan melindungimu." "Terima kasih, paman," begitu jawab Purbasari. Di dalam hutan, Purbasari ditemani oleh beberapa hewan hutan yang baik kepadanya. Di antara hewan tersebut, ada satu ekor yang sangat baik kepadanya, yaitu seekor kera berbulu hitam. Kera ini bernama Lutung Kasaro.
Lutung Kasarung selalu menemani Purbasari kemanapun ia pergi. Ia selalu menyediakan buah-buahan dan bunga-bunga kepada Purbasari. Pada suatu hari, Lutung Kasarung bersikap aneh. Dia menyendiri dan bertapa di tempat yang sepi. Lutung Kasarung kemudian terus berdiam diri sampai akhirnya tiba-tiba tanah di dekat Lutung Kasarung merekah dan muncullah sebuah telaga dengan air yang jernih. Telaga ini ternyata mengandung obat-obatan yang nantinya bisa mengobati kulit Purbasari. Keesokan harinya, Lutung Kasarung pergi menghampiri Purbasari. Hai Purbasari, kemarilah. Engkau harus mandi di dalam danau, di dalam telaga yang airnya jernih ini. Purbasari pada awalnya heran, mengapa aku harus melakukannya? Tapi akhirnya Purbasari menuruti kehendak Lutung Kasarung. Ia menceburkan dirinya ke dalam telaga. Dan setelah ia mandi di dalam telaga, kulitnya kembali seperti sedia kala, menjadi cantik dan mulus kembali. Hal ini terdengar ke istana. Purbararang bersama tunangan dan para pengawalnya segera pergi ke hutan untuk melihat Purbasari. Sesampainya di hutan, ia benar-benar melihat Purbasari yang telah kembali seperti sedia kala. Purbararang berkata, "Purbasari, kau memang sudah kembali seperti dulu, tapi aku mau kita adu siapa yang lebih panjang rambutnya." Purbasari pada awalnya menolak, tapi akhirnya setelah didesak oleh Purbararang, ia mengikuti keinginan Purbararang. Dan ternyata rambut Purbasari lebih panjang daripada rambut Purbararang. "Baiklah Purbasari," kata Purbararang, "rambutmu memang lebih panjang dari rambutku. Tapi lihat, calon suami siapa yang lebih tampan, Indrajaya atau calon suami?" Purbasari kebingungan karena ia di dalam hutan hanya tinggal bersama dengan binatang-binatang. Namun ia teringat kepada Lutung Kasarung. Segeralah ia menghampiri Lutung Kasarung dan menggandeng tangan Lutung Kasarung. Serta-merta Purbararang tertawa. "Hahaha, ternyata seekor monyet itu tunanganmu. Ia adalah calon suamimu," kata Purbararang. Namun apa yang terjadi? Lutung Kasarung yang berbulu hitam ini tiba-tiba berubah wujudnya menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Ketampanannya melebihi ketampanan Indrajaya, calon suami Purbararang. Semua yang ada di sana terkejut, dan akhirnya Purbararang mengakui kesalahannya. Ia meminta maaf kepada Purbasari. "Hai Purbasari, aku mengakui kekalahanku. Maafkan kesalahanku selama ini." Dan Purbasari yang baik hati menerima permintaan maaf Purbararang. Mereka semua akhirnya kembali ke istana. Purbasari dan Purbararang kembali ke istana bersama-sama dengan Lutung Kasarung yang sekarang sudah menjadi seorang pangeran yang tampan. Mereka hidup bahagia selamanya di istana. Ya, sudah selesai ceritanya adik-adik.